Past Central Committee member Mujahid Yusuf Rawa says the Islamic Party is still true to its cause. PAS is often accused by the ruling party of conceding its religious ideals for political mileage. Pertama, saya tidak heran apabila pesaing politik PAS seperti UMNO memainkan isu ini, kerana takkan musuh nak puji. Saya agak pelik lah kalau musuh puji kan. Itu lumrah alam politik. Lebih penting politik sehingga gadai perjuangan Islam. Apa maksud itu? Bukankah kepentingan politik itu juga akan beri kepentingan kepada Islam? Dari segi kalau PAS mempunyai kerusi yang banyak, maka dasar Islam yang dibawanya itu lebih mudah diketengahkan melalui framework kuasa. Jadi bagi saya tidak ada pemisahan antara, saya agak kurang enak ya, apabila orang cuba memisahkan bahawa PAS hanya penting politik, tinggal Islam. Kerana bagi kami tidak ada bezanya antara Islam dan politik, kerana kami adalah parti politik Islam. Holding a doctorate in political science, Mujahid says not many people understand the concept of a religious political party. Kami bukan parti politik yang hanya bercakap tentang agama semata-mata. Tetapi parti agama kerana orang memahami. Orang memahami. Kalau kata agama ni dia sempit sikit. Tu orang faham, wah kami tak faham begitu. Tapi adalah lebih jelas apabila kita menyatakan parti politik Islam. Maka kita merangkul segala maksud Islam itu di bawah, iaitu menegak keadilan, memberi kebajikan kepada orang ramai, meroboh sikap fanatisme, perkauman, meroboh sikap kronisme. Tidakkah itu politik? Dan tidakkah itu juga Islam? Jadi saya melihat tanpa diberi penjelasan ini, inilah yang akan menjadi bahan oleh orang luar untuk melihat bahawa PAS ni bila dia buat leap forward dalam politik, dia tinggalkan Islam. Sedangkan tidak, kerana Islam itu yang suruh kita leap forward. He is also disappointed how some of the decisions made by the party is misconstrued as bowing to the pressure of other parties in the opposition coalition. Apa maksudnya kita menggadai prinsip bila kita menyatakan stand kita terhadap kalimah Allah yang kita anggap ianya lebih merupakan sensasi politik daripada isu yang sebenarnya. Dan saya dengan Datuk Mahfuz dalam parlimen baru-baru ini ketika berbahas respon terhadap Menteri Jabatan Perdana Menteri tentang hal ehwal agama, kita menyatakan perkara ini boleh diselesaikan secara profesional. Apabila di Sabah Sarawak ada isu, dia dapat diselesaikan melalui 10-point solution. Kenapa pula di Semenanjung tak boleh selesai? Kalaupun ia satu sensitif, duduk, selesailah. Bukannya tidak ada, tapi apa yang berlaku? 2 tahun diheret negara ini dengan sengaja diheret negara ini kepada kebencian antara agama, benci antara satu sama lain. Isu kalimah Allah yang kecil dipakai dalam majalah Herald itu dibesarkan sampai ada yang bawa sesuatu hipotesis yang tak masuk akal. Nanti gereja akan bubuh, rumah Allah, House of God jadi rumah Allah. This is rubbish, absurd. Tetapi itulah yang dibeli oleh orang ramai. Dan itu telah menjejaskan hubungan baik antara agama di dalam negara ini. So, bila PAS membuatkan satu stand bahawa kita bersedia untuk dialog, bukan bersedia, memang kita dah dialog pun. Saya dah masuk hampir 20-30 gereja seluruh negara dan saya rakamkan dalam buku berdialog dengan gereja, satu travelogue kedapian. Adakah kerana itu kita dianggap mengikut DAP? DAP has nothing to do with this. This is our sound judgement. Ini adalah daripada satu perkiraan PAS yang jelas bahawa pertama dari segi Islam ia merugikan dan kedua dari segi national unity juga ia merugikan. Apa yang ada kena-mengena dengan DAP? Tak ada. So, bagi saya itu propaganda. However, Mujahid acknowledges that not even PAS members are immune to believing such claims. Kita menganggapnya itu sebagai kempen UMNO untuk mempertikaikan keupayaan PAS dalam lonjakan besarnya.
tidak juga dinafikan bahawa di dalam kalangan ahli PAS sendiri mungkin termakan. Kerana dengan bilangan ahli yang hampir mencecah 1 juta hari ini, sebab tentu tahap kawalan itu kita tak mampu untuk mengawal. Apatah lagi dengan media, dan saya tidak juga menafikan apatah lagi mungkin di dalam parti itu sendiri ada unsur-unsur yang diseluduk masuk untuk menimbulkan pertikaian ini dari sudut infiltrasi. Infiltrasi ini satu konsep yang berlaku pada mana-mana parti. Kita infiltrate untuk mengkucar-kacirkan kesepaduan parti dan sebagainya. So bagi saya itu isu propaganda musuh. Dan siapa ahli PAS yang termakan propaganda ini perlu dijelaskan, dan siapa ahli PAS yang menjadi ejen, jadi ejen kepada propaganda ini perlu diambil tindakan disiplin. Adapun PAS membuat keputusan atas kesedaran dia, dan ia menghina kami apabila menyatakan kami ini kautim ataupun tunduk kepada DAP mahupun PK. This is truly something that humiliate the party, which has been a very strong party with its principle that we should succumb to other parties. Why? No one can accept the fact. Tapi oleh kerana itu satu sensasi untuk melemahkan dan menarik orang lain daripada menyokong parti, bagi saya itu kelicikan propaganda UMNO.